अपने करम की करा दाए, कर दे इधर भी तू निगाए। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। हाय, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini Sahrukan ini ditemenin sama Raja di empat. Gue bingung siapa lagi gitu pemain India, karena gongnya disebut. Oh, gak bisa, gongnya gue senior, tua maksudnya. Yang baru-baru juga siapa, gue gak tahu, mohon maaf ya. Tahu mukanya doang gitu namanya. Yang pasti nih, yang baru yang pasti ada Indi Gunawan. Nah, itu dia. Kenapa namanya Indi Gunawan? Karena dia mirip-mirip India. Ya, dan hari ini nyanyi lagu India. Sun Rahae. Seperti apa nih Indi Gunawan bawain lagu Sun Rahae? Ini pertarungan hidup mati nih ya. Peserta terakhir di grup 4, terakhir, ya kan? Di top 16 terakhir. Iya, makanya ini hidup matinya Indi Gunawan nih, tapi bukan hidup mati buat kalian semuanya. Iya dong. Kalau kita subrek, kita lanjut. Kalau enggak subrek, kita stop. Subrek dulu, langsung aja kita tontonin Indi Gunawan Sun Rahae Na Tu. Indi Gunawan, Hendri Lahiri. Sumpah ya, dari dulu dia masih muda, Hendri Lamiri ini, sampai sekarang tuh aku masih suka banget denger suara biolanya dia. Kalau kata aku sih ikonnya pemain violin apa biola ini Indonesia, Hendri Lamiri sih yang aku nempel di otak. Dulu ada Irby Sardi, itu Hendri Lamiri, terus ada anak-anak yang masih muda, terus siapa aku lupa namanya yang masih muda. Aduh, penontonnya ganggu. Iya. Jujur ya, penontonnya ganggu banget, sumpah. Terkadang ini nih terlalu over reaction. Kayak apa namanya? Bikin fokus ke penyanyinya juga hilang loh, beneran. Ini tuh momennya indah banget gitu loh, buat dinikmatin sama penyanyi. Jadi kalau bisa ya udahlah, ditahan untuk sendiri. Ntar kalau terakhir udah kelar baru lo teriak menjungkir balik, serah. Iya. Ini kan saatnya syahdu, harusnya kita kayak menikmati semua, jangan wah teriak-teriak gitu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ya. Kita jadi ngeliatin penonton, bukan ngeliatin Gunawan. Kadang-kadang juga ngeganggu, soalnya gue juga ada di situ dan kadang-kadang ke-distract gitu ya sih. Tuh. Ini kalau India ini udah makanannya Indi Gunawan sih, ya kan? Kita sering banget kan dengerin dia nyanyi lagu India kan. Yuk santai yuk, gue udah bekal loh kalau gue nyanyi. Jujur aku deg-degan tau kalau Gunawan yang nyanyi itu, karena
harapan besar tuh ada gitu loh buat Indi Gunawan untuk melaju terus ke ke depan-depannya gitu. Jadi kalau dia nyanyi tuh jangan sampai salah, jangan sampai salah. Gitu. Aduh. Nana Didi. Oh, panjang. Oh. Oh, napasnya panjang banget. Ini masih lurus-lurus aja ya, deh. Gunawan nyanyi belum ngeluarin senjata-senjata cengkok-cengkok dia yang ciamik-ciamik belum nih, masih yang lurus-lurus. Improvnya belum jeder nih, belum. Aduh mati. Ntar aku curiga deh, ini rendah banget nadanya. Iya, kayak pasti ada kejutan di belakang. Iya. Nah, rendah banget. Iya. Masih bisa naik dia maksudnya. Iya. Aduh. Enak banget. Ngedayuinnya enak banget ya, mendayu-dayu. Aduh. Ini dikawinin sama sulingnya Ansul, enak banget. Nah, enak banget. Gila rasanya, enak banget. Kawinin sama suling gitu kan. Ya. Meninggoy di panggung nih dengerinnya. Aduh, sedikit-sedikit dikasih sama Gunawan, tapi itu nice banget. Yes. Asik. Aduh. Aduh. Ini kayaknya part naik nih kayaknya. Gila itu benar ada tipis-tipis tuh, enak banget sih. Ya kayak gitu-gitu doang, tapi enak banget. Asik, India banget tentunya. Aduh.
Asli. Body language-nya, tangannya, semua bermain itu tuh membantu loh sebenarnya. Dan rasa di itunya tuh berasa Indianya gitu. Iya. Itu tuh ngebantu tuh intinya, ya kan? Body language kita tuh kalau kita lagi nyanyi itu benar ngebantu banget. Menambah energi, power, rasa gitu ya. Aduh. Aduh. Oh, ada sarganya. Ada sargam tadi Ghazali, aku suka banget. Oh, oh my god. Wow. Wow. Kau telah kembali. Wow. Oh. Oh, ini berarti nih. Kenapa kita udah curiga tadi ya? Kenapa ini rendah banget kenawan gitu ya, ngambilnya? Jadi kayak feel-nya belum keluar gitu. Pasti ada yang bakal keluar. Jadi diselamat ini di nada itu dulu tuh. Iya. Buat ngeluarin yang ini gitu. Karena kita tahu range-nya Gunawan itu bukan kaleng-kaleng ya, range vokal dia gitu. Boy, iya. Dia lebar banget range-nya, dia bisa nyangkau nada-nada tinggi gitu. Yes. Tapi itu nadanya masih nada standar gitu, ya, masih aman gitu buat Gunawan. Rendah itu kan kalau buat Gunawan. Iya. Ternyata ternyata disimpan bomnya buat di belakang. Oh. Ini baru keluarnya. Oh, mengeluarkan di waktu yang tepat. Enak banget. Wow, gila memang mak gue melongo. Wow. Standing ovation buat Gunawan, gue juga standing ovation. Oh my god, Gunawan is back lagi. Yes. Beneran. Tapi memang India makanannya ini Gunawan sih, jujur ya. Dari dulu memang dia sering banget kan, di lidah juga dia sering banget nyanyiin lagu India kan. Saat dikasih lagu ini ya udah gitu makanannya. Tapi nggak nyangka aja aku kalau dibikin seperti ini. Yes, benar. Dibikin bom molotov di belakang yang benar-benar ngebom banget sih kalau aku bilang sih. Jujur li kalau dia nggak pakai modulasi, aku kalau jadi nggak akan aku standing ovation. Tapi begitu dia ada apa namanya modulasi, ada modulasi, ada improvisasi menuju modulasi itu, baru aku ngerasa kayak apalagi pas apa saut-sautan sama yang Tilamino di situ mulai naik semuanya naik semuanya dan memang keren sih. Keren. Kita tunggu lagi nih berarti 12 besar ya? Yes. 12 atau mungkin berapa? Enggak tahu pokoknya di round selanjutnya ya. Seperti apa nih bom-bom yang dikeluarkan sama tim-tim Indonesia? Pasti mengerucut nih, pasti harus ngeluarin bom molotov ini kalau kalian mau kita reaksi dari luar negeri boleh komen di bawah siapa aja yang mau kita komenin, tapi sebelum itu subrek dulu channel ini ya. Loncengnya dinyalain. Dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.